Oke, kembali lagi bersama Dejar Tio di ICT. Oke, ohayou gozaimasu. Oh, genki desu ka? Oke, yang pertama kita lakukan adalah ayo membaca menggunakan fungsi select atau free from select. Oke, di sini bisa kalian baca nanti. Dejar Tio akan langsung praktekkan saja nanti. Di sini tugasnya nanti kita mengcopy gambar, kemudian membuatnya menjadi nama. Gimana caranya? Kita langsung aja ya. Kita buka Microsoft Paint-nya di Jartio. Ini tampilan Microsoft Paint-nya. Kemudian kita pilih File, kita pilih Open, kita pilih Picture. Di sini kita pilih gambar yang ada yang kita punya. Teacher Tio, misalnya Teacher Tio memakai gambar Doraemon ini. Teacher Tio open. Gambar Doraemon punya Teacher Tio seperti ini. Kemudian Teacher Tio tekan seleksi. Teacher Tio seleksi. Gambar ini bisa diperbesar. Tidak bisa diperkecil. Kalau ini seleksi, seleksi yang bukan freeform seperti ini. Nanti ada muncul tambahan di sini. Kemudian kalau kita pilih freeform, jadi kita coret sesuka hatinya kita, yang mau mana yang mau dipakai. Dan kita sambungkan, nanti bentuknya tetap rectangle lagi. Oke, Richard Tio mau mengambil gambar. Richard Tio mau mengambil gambar foto Doraemon ini. Nah, yang ini saja. Setelah itu, Richard Tio copy. Nah, Richard Tio buka file lagi, new, don't save. Teacher Tio paste di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, bisa dikecilkan. Teacher Tio copy. Ini buat kita akan membuat nama dengan kotak ini. Teacher Tio copy. Teacher Tio paste lagi. Kita akan membuat guru. Kita akan membuat huruf T. Nah, kalau ini copy paste, copy paste. Kalau teacher tuh kasih tahu, kasih bantuan. Teacher tuh pakai CTRL, teacher tuh tekan CTRL, teacher tuh klik pada gambarnya, teacher tuh tarik. Nah, teacher tuh tarik, CTRL-nya teacher tuh tidak akan teacher tuh lepas dulu. Tijab tuh tarik, tijab tuh tarik, tijab tuh tarik pada gambar. Ini tonya. Ini yang mana ya? Dibalik aja deh. Y-nya. T. Yang berikutnya, tijab tuh tarik di sini. Tijab tuh pakai shift pada komputer, pada laptop. Pakai shift. Nah. Kalau shift hasilnya seperti ini. Kalau pertama di sini T, pakai copy paste ini. Kalau ini pakai CTRL, yang pertama pakai copy paste, yang kedua di sini pakai CTRL, CTRL plus klik kiri, yang terakhir ini kita menggunakan plus klik kiri. Nah, tugas kalian sekarang untuk membuat tulisan nama kalian. Teacher Tio kasih mau membuat copy paste bisa, klik kiri plus kiri bisa, kok CTRL plus kiri bisa, shift plus kiri bisa.